Jiro lupa, jangan lupa subscribe ya. Halo dulur-dulur, ketemu lagi dengan Rojo Brono Channel, channelnya para kicomannya. Juara, gak masuk akal. Dukun ya? Dukun, ngaku. Gak ngaku mate, nak. Sumpah gak pakai dukun, pak. Ini, pak. Apa? Mau nunjukkan jimat kamu ya? Apa pistol? Bukan, pak. Ini, pak. Saya cuma pakai ini, pak. Hah? Yang gacor? Satu tetes, langsung juara. Salam milenial untuk seluruhnya. Nama burungnya itu meteor. Asal usulnya, asalnya itu dari lapres dari Bondowoso. Saya mantau waktu itu jalan-jalan ke Jember, mampir di lapres-lapres Bondowoso, katanya ada burung bagus. Saya buntuti itu sampai 3 kali kenal itu burung kok istimewa gitu. Jadinya saya tak beli sama saya. Terus orangnya itu mau beli tidak boleh sama anaknya. Akhirnya bapaknya kan jadi sama saya. Akhirnya burung ini tangkap sama saya. Baru burung ini hampir 2 bulanan. Dua bulan. Jadi setiap minggu itu main pertama itu di KNI Probolinggo. Nanti itu juara 3. Iya, karena di sana tak maksimal. Masih baru datang. Jadi tidak tahu setelan di lapangan kayak apa. Akhirnya berikutnya minggu ayah akan datang, tak rubah semuanya. Sama mandi, sama jangkriknya, tak ganti, sama ulatnya. Baru di Polres Probolinggo itu baru jadi 2 kali. Saya kata orangnya itu rumahnya yang lama itu begini. Akhirnya saya tak lihat burunya kok kurang maksimal, kurang bagus. Ternyata saya tak rubah gitu. Tak rubah. Nah, di rubahnya itu apa? Porsi makan apa? Porsi makan dan jemuran. Terus dari porsi anu lagi apa? Mandinya. Mandinya. Nah, terus untuk makannya sendiri awalnya berapa waktu? Di sana itu awalnya cuma satu-satu katanya orang. Satu-satu, siang satu-satu, tapi burungnya masih kurang gitu, kurang-kurang. Ternyata saya tak rubah semuanya, tak rubah dari lomba ke ini baru ketemu. Dari Kapolres, Kap Probolinggo baru ketemu setelannya gitu. Jadi ada perubahan, akhirnya dikasih berapa hariannya? Hariannya dikasih pagi 5, sore 5. 5-5 ya? Iya, 5-5 aja. Oh, dari itu mulai ketemu ya? Ya, mulai ketemu. Nanti di lapangan itu jangkrik bisa nyampe ke lapangan itu cuma 3, nanti ditambah lagi 5, mau ngangkat tinggal 4 season atau 2 season ditambah 5 lagi, tambah olat Hongkong 5. Jadi burung ini saya lihat tak amat ya. Itu kok kurang maksimal, ada apa gitu. Dia sering ngerol nembaknya kurang maksimal, baru saya tak tambah, tak rubah, tak rubah, baru dicoba di Kapolres ya. Baru itu, dia baru ketemu, karena kemarin dia
kurang maksimal karena Python hujan terus, tidak ada matahari gitu. Cuma kondisi cuaca memang cuaca, iya gitu. Nah terus ini, kalau untuk materi dari aku jalurku yang dia ngerti ini tahu kenal. Tonjolan utamanya itu apa? Ayang tahu. Tonjolan itu gereja Tarung sama Tengkek Bulon. Ini, oke. Gereja baru ada tiga versi ini. Jadi yang pertama ngangkatnya itu gereja Tarung baru Tengkek. Gereja Tarung baru Kapas Tembak. Terus kalau gereja Tarung diangkat, oke. Cak jenggot dilepas. Itu cak jenggotnya yang dilepas. Baru tadi ngerolnya itu ngerotak jenggot itu. Jadi ya setiap kali nembak itu ada variasi-variasi lagu. Variasi lagu. Karena amatin itu di lomba kok variasi lagunya. Jadi dia gereja Tarung ditembak dengan Tengkek, terus gereja Tarung dia berubah sama sama tembak. Nah, kalau dia kadang-kadang gereja Tarungnya sampai ngerol-ngerol panjang baru apa itu cak jenggotnya yang diandalkan lagi itu. Jadi ini burung power. Mania. Powernya ini kuat ya. Iya, powernya kuat. Ya. Kelebihan lain dan selain materi. Materi tersebut itu cuma kalau di rumah dia enggak bunyi biasa. Biasa enggak bunyi, cuma ngeriwi aja dia. Biasa ngelepong cilut-cilut itu biasa, jadi cuma ngeriwi-ngeriwi biasa kayak burung ngeriwi itu. Tapi dia kalau ketemu musuh, digoda sama ketemu musuh langsung biasanya. Masuk mulai yang juga bermain di desa Pekalongan. Ayo, jangan biasanya diapakan. Jangan dilihat. Ayo. Ayo. Iya. 27, 27. Mana 27? Iya. Kalau untuk Birahi Tarung biasanya diredamnya 27, ayo. Kalau saya di kalau Birahi Tarungnya biasanya redamnya itu pakai anu apa? Buah pir. Ayo. Ayo. Sudah lihat. Ayo. Buah pir. Enggak bayang. Enggak. Enggak, buah pir. Untuk meredamnya berai untuk kawin, saya menggunakan pepaya. Juara 1, 3, juara 2, 5, juara 3, 2, juara 4, juara 5, 2, 7, juara 6, 2, kalau buah saya kalau cuma birahinya nggak terlalu ngangkat gitu ya, kalau biasa saya kasih pir. Karena dia mengandung air kan, mengandung air dia mengeluarkan air nanti itu. Kalau dia baru mau kawin sampai menit saya tak ajar dengan kates saja upaya. Berapa hari ya? Mana kapten? Sampai 3 hari. Tiga ya. Hari. Iya. Iya cepat gitu. Jadi cuaca hijau kalau tidak bisa mengatai dalam birahi akan menimbulkan tarungnya kurang maksimal. Ada lagi ada. Ayo jangan. Sendiri ini sudah paham betul soal karakter burung. Saya sudah paham gitu. Jadi kalau masa lomba saya mulai dari 79. Dari 79. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dulu saya pemain merah. Sampai ke Jogja sana. Ayo, monggo. Kita perjalanan panjenengan ke Monas. Hari Bang Yos Piala Presiden. Ayo. Di Jogja juara 2 di sana. Ayo. Monggo kami lihat sampai keluar Jawa. Nah ini untuk prestasinya ini, sendiri kita kembali ke Meteor. Iya. Prestasinya Meteor selama 2 bulan ini. Kalau saya mengamati dalam perubahan untuk rumatan ini, Meteor ini selama 2 bulan ini meningkat. Meningkat banyak gitu. Dari orangnya di sana tak coba dari anu masih juara ini baru di ketemunya di Kapolres. Probolinggo baru jadi sudah ketemu. Ayo tidak boleh menyebutkan nomor kesempatan. Juara berapa kali? Aturan kalau juaranya di sini jangan coba juaranya coba. Dan tidak di Kapolres sana itu 2 kali juara 1. Di RKM Probolinggo itu juara 3. Juara 4 3 kali. Tak coba ke sini tadi burungnya maksimal cuma masuk nomor 4 pertama. Kurang bagus karena cuacanya masih belum panas katanya itu. Tak coba lagi baru maksimal kayak gini jalannya gitu.